Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang pemakjulan Presiden. Ini topik yang sangat ramai diperbincangkan saat ini. Ada petisi 100 misalnya yang menuntut pemakjulan Presiden. Profesor Saiful Mujani juga sudah menegaskan keinginannya sebagai warga negara agar Presiden dimakjulkan. Ada banyak alasan yang disebutkan, seperti misalnya Presiden Jokowi telah melakukan penyelewengan kekuasaan secara masif, terstruktur, dan sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Pada saat yang sama, ada argumen yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi dengan keterlibatannya yang bablas dalam pemilihan umum 2024, terutama pemilihan presiden, bisa menyebabkan tidak terselenggaranya pemilu secara adil dan demokratis. Ada banyak alasan yang disebut orang untuk memakjulkan Pak Jokowi. Izinkan saya sebagai warga negara ingin menggunakan hak konstitusional saya untuk berpendapat. Menurut saya, Presiden Jokowi memang sudah layak dimakjulkan. Saya punya satu alasan yang kuat untuk mendukung pendapat saya itu. Yaitu menurut saya, Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Satu alasan yang sangat telak, yang sangat tegas, yang bisa menyebabkan seorang presiden dimakjulkan. Bagaimana ceritanya? Saya bisa menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945. Begini ceritanya. Ketika MK mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023, maka terbuktilah telah terjadi praktek nepotisme. Keputusan itu keluar, tidak bisa dilepaskan dari kedudukan Presiden Jokowi, Ketua MK yang adalah adik ipar Jokowi, dan calon wakil presiden kemudian yang diberi fasilitas kemudahan lewat keputusan itu, yang kebetulan dalam tanda kutip adalah putra presiden, Gibran Raka Buming Raka. Maka di dalam peristiwa itu, nepotisme telah terbukti. Jangan lupa, Indonesia punya Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan undang-undang itu merujuk pada TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang hal yang sama. Jadi soal nepotisme bukan soal etika. Soal nepotisme adalah aturan hukum. Dan dengan demikian, Presiden Jokowi menurut pendapat saya telah melanggar undang-undang. Lalu di mana pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945-nya? Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur soal sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Di dalam sumpah dan janji itu ditegaskan bahwa presiden wajib memegang teguh undang-undang dasar dan segenap undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Maka pelanggaran Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 jelas melanggar sumpah dan janji presiden yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu. Itulah yang menyebabkan saya sebagai warga negara beranggapan bahwa presiden sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan karena itu layak dimakzulkan. Saudara-saudara, soal pemakzulan sebetulnya soal yang biasa. Dari sisi tata bahasa, pemakzulan adalah menarik presiden dari jabatannya, menurunkan presiden dari jabatannya, menghentikan presiden. Itulah pemakzulan. Pemakzulan ini diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara demokratis, prosesnya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dengan sangat mudah seorang presiden bisa dimakzulkan. DPR harus mengadakan persidangan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPR. Dan 2/3 dari mereka yang hadir bersepakat tentang telah terjadinya pelanggaran aturan perundang-undangan serta sebab-sebab lain yang diatur konstitusi yang menyebabkan presiden layak atau bisa dimakzulkan.
Lalu ketika proses di DPR selesai, maka DPR mengajukan kepada MK untuk proses lebih lanjut. MK diberi waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah DPR mengajukan itu untuk mengkaji apakah benar Presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan Presiden bisa dimakzulkan. Ketika MK memutuskan bahwa benar terjadi pelanggaran hukum, maka kemudian proses bisa berlanjut. Maka DPR bisa melangsungkan permintaan kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa. Sidang istimewa ini setidak-tidaknya harus dihadiri oleh 3/4 dari seluruh anggota, dan pemakzulan bisa dijalankan ketika 2/3 sekurang-kurangnya dari yang hadir bersepakat tentang pemakzulan. Dalam proses itulah tentu saja jawaban Presiden, pembelaan diri Presiden disediakan waktunya. Jadi saudara-saudara, pemakzulan ini bukan mengkudeta Presiden, bukan. Tetapi yang dimaksud memakzulkan Presiden adalah menurunkan Presiden lewat proses konstitusional yang memang kita miliki. Dan sebagai negara demokrasi, sama seperti negara demokrasi yang lain, Indonesia memiliki mekanisme itu. Dan bukan hanya memiliki sebetulnya, sudah pernah ada Presiden yang dimakzulkan. Tetapi catatannya, pada saat Presiden itu dimakzulkan, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kita memang belum memiliki kerangka aturan seperti yang kita miliki sekarang, dan pada saat itu pun belum ada pemilihan secara langsung. Jadi pada waktu itu Gus Dur dimakzulkan, berbeda prosesnya, berbeda konteksnya dengan pemakzulan Jokowi seperti yang diinginkan oleh sejumlah kalangan saat ini. Pada saat itu Gus Dur dimakzulkan bukan karena sebab-sebab yang lain, tetapi MPR menemukan alasan yang sangat kuat karena Gus Dur dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dengan melampaui kekuasaannya dan membubarkan DPR dan MPR. Itulah sebabnya kemudian dengan cepat proses pemakzulan Gus Dur bisa berlangsung. Barangkali ada di antara kita yang salah paham bahwa sebelumnya pernah ada pemakzulan, yaitu ketika Pak Harto dimakzulkan. Pak Harto tidak dimakzulkan, Pak Harto mengundurkan diri. Proses pengunduran diri Pak Harto, sebagaimana kita pahami dari sejarah kita, berlangsung dikarenakan sebab-sebab eksternal yang tidak bisa dikelola oleh Presiden. Ada krisis moneter yang menjadi krisis ekonomi yang sangat serius, yang kemudian menyebabkan banyak sekali orang turun ke jalan, menuntut perubahan, dan ternyata mengkristal pada perlawanan terhadap Presiden Soeharto. Presiden Soeharto dan kepemimpinannya menjadi tidak diinginkan lagi. Lalu kemudian bahkan ada reaksi dan perlawanan internal karena DPR yang sebetulnya sebelumnya dikuasai oleh jaring-jaring kekuasaan Pak Harto ternyata mengalami perubahan. Sejumlah pihak berubah posisi dan melawan Pak Harto. Bahkan sejumlah menteri Pak Harto mengundurkan diri. Dewan Reformasi atau lembaga sejenis itu yang ingin dibentuk Pak Harto gagal dibentuk, dikarenakan semua tokoh nasional yang diminta untuk bergabung tidak ada yang bersedia. Jadi saudara-saudara, pemakzulan Presiden pernah kita alami, sekalipun memang tidak dalam aturan dan konteks seperti yang akan dihadapi oleh Presiden Jokowi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mungkin pemakzulan bisa dilakukan? Pertanyaan ini menyangkut dua urusan. Urusan teknis berkaitan dengan waktu, dan urusan politik berkaitan dengan agenda-agenda besar kita, terutama pemilihan umum. Jika ditilik dari sisi waktu, kalau tadi saya sudah sampaikan, MK memiliki waktu sepanjang-panjangnya 90 hari, lalu kemudian MPR memiliki waktu sepanjang-panjangnya 30 hari, maka setidak-tidaknya kita harus menyediakan waktu 120 hari atau 4 bulan. Dalam waktu itulah proses bisa berjalan, tentu bisa lebih pendek. Jadi dari sisi waktu, ini masih sangat jauh dari 20 Oktober 2024, yaitu masa akhir jabatan Presiden Jokowi.
Soal urusan yang kedua lebih pelik, karena ini berkaitan dengan agenda lain, yaitu pemilihan umum. Ada yang beranggapan bahwa jika proses pemakzulan dilakukan dan disegerakan sekarang, maka yang akan terjadi antara lain adalah berpotensi terganggunya tahapan-tahapan pemilihan umum. Ini masuk akal. Tetapi seperti apa kemudian ini dikelola? Sebetulnya sepenuhnya ada di tangan partai-partai di dalam DPR. Dan saya yakin partai-partai di DPR, terutama yang sekarang sudah ada di seberang Presiden Jokowi, menimbang berbagai hal ini. Dan saya yakin partai-partai di DPR sebetulnya juga mendengar aspirasi soal pemakzulan ini. Saya ingin tutup, saudara-saudara sekalian, dengan satu hal yang menurut saya penting, bahwa sukses atau tidak pemakzulan sangat tergantung pada banyak hal. Belajar dari pengalaman di negara-negara Amerika Latin yang sistemnya sama atau mirip, sistem multipartai dengan partai banyak dan sistem presidensial, maka ada beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi sukses gagal pemakzulan. Yang pertama, yaitu skandal atau pelanggaran hukum yang melibatkan langsung presiden. Menurut hemat saya, ini sudah tersedia berkaitan dengan Presiden Jokowi. Sebab yang kedua bisa diperdebatkan, yaitu kegagalan kebijakan. Berdasarkan data riset yang dimiliki oleh sejumlah lembaga, termasuk lembaga yang saya kelola, Polmak Indonesia, maka sesungguhnya kenyataan tentang gagalnya kebijakan juga tersedia saat ini. Yang ketiga adalah faktor yang sangat penting, resistensi DPR, resistensi parlemen, yang begitu konsisten dan persisten, yang kemudian mendapatkan sokongan secara luas dari publik. Inilah yang rasanya sekarang ini sedang berproses. Ujungnya seperti apa? Wallahu alam bisawab. Tidak ada yang tahu. Dan yang keempat, keresahan publik yang meluas yang menyebabkan mau tidak mau akhirnya publik pun menjadi bagian penting dari proses pemakzulan ini. Sejarah tidak bisa kita simpulkan hari ini. Sejarah dalam demokrasi adalah hasil akhir dari perjuangan setiap warga negara. Sekali lagi saya ingin menegaskan, sebagai warga negara dengan hak-hak yang dijamin konstitusi, saya ingin menegaskan pendapat saya bahwa pemakzulan Presiden Jokowi memang sudah layak dilakukan. Bagaimana Indonesia akan merespon ini? Bagaimana demokrasi akan bekerja untuk ini? Itulah yang hari-hari ini menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia. Satu hal yang tentu saja harus kita jaga. Jangan sampai semua proses ini mengarah ke kehancuran demokrasi. Sebaliknya, proses ini mudah-mudahan bisa kita jaga, kita rawat sebagai bagian dari menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan masa depan Indonesia. Begitulah saudara pendapat saya. Saya E.F. Saifullah Fatah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.